Halo semuanya, welcome to my channel. Bersama aku, Pizza Laurenza. Hai guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini, aku pengen banget sharing ke kalian mengenai produk perawatan rambut aku untuk mengatasi masalah rambut aku yang rontok dan juga kulit kepala aku yang sering gatal-gatal dan juga berketombe. Jadi aku tuh untuk perawatan rambut, aku tuh cuma pakai shampoo dan juga hair tonic. Ini tuh produknya dari salah satu brand, yaitu dari Proto. Menurut aku sih ini kandungannya bagus banget ya untuk mengatasi masalah rambut aku yang rontok dan juga kulit kepala aku yang berketombe. Dan kandungan utama dari si shampoo dan juga hair tonic dari si Proto ini tuh adalah ginseng. Ya dimana kalau setahu aku tuh kandungan ginseng itu manfaatnya bagus banget ya guys untuk mengatasi masalah kulit kepala dan juga masalah rambut yang rontok. Jadi ini dia produk yang aku maksud, yaitu shampoo dan juga hair tonic dari Proto yang memiliki kandungan utama yaitu kandungan ginseng. Mungkin sebelum aku ngebahas mengenai ke review mengenai pendapat aku pribadi, mungkin aku bakal kasih tahu dulu ke kalian mengenai apa aja sih manfaat dari kandungan ginseng. Nah, untuk kandungan si ginseng itu sendiri, dia tuh mengandung saponin yang senyawa antibakterial, sehingga dari kandungan si ginseng ini dia tuh mampu membersihkan kulit kepala dan juga menyingkirkan ketombe pada kulit kepala kita dan juga bisa untuk mengurangi rasa gatal akibat dari ketombe. Selain itu, kandungan ginseng juga bisa untuk merangsang pertumbuhan rambut, terus juga mencegah kerontokan pada rambut kita. Kemudian dia juga bisa membuat rambut kita tuh menjadi lebih tebal, lebih kuat, terus juga menghambat penipisan folikel rambut kita dan juga mencegah munculnya ketombe. Nah, kalau menurut pemakaian aku pribadi, kalau untuk si shampoo-nya ini teksturnya tuh ringan ya guys. Teksturnya itu kayak seperti gel gitu, tapi dia tuh pas kena air, dia butanya cukup banyak dan bikin rambut aku tuh jadi bersih, terus juga lebih halus, mudah diatur. Dan yang paling aku rasain sih, dia ngebantu banget untuk ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di rambut aku. Selain itu juga mengurangi ketombe dan pastinya mengurangi kerontokan pada rambut aku. Dan aku tuh suka banget gitu ya guys dengan si shampoo-nya ini. Shampoo-nya itu selain membantu mengatasi masalah rambut aku, dia tuh ada wangi yang enak gitu guys. Wanginya tuh wangi-wangi ginseng, jadi kayak bikin kesan yang fresh, menenangkan gitu. Dan biasanya setelah aku pakai shampoo dari si Proto-nya ini, terus aku bakal lanjut pakai si hair tonic ginseng ini. Itu aku pakainya biasa tuh langsung aja aku spray ke rambut aku kayak gini guys. Dan biasanya tuh aku utamain ke arah kulit kepala, biar kulit kepala aku tuh jadi yang berasa fresh, relax gitu guys. Dan ini tuh menurut aku kayak ada rasa angetnya gitu guys pas kena kulit kepala, jadi bikin kulit kepala aku tuh berasa yang tenang banget gitu, gak gatel, terus juga mengurangi ketombe juga, dan pastinya rambut aku juga jadi berasa yang wangi gitu guys. Btw, kalau untuk mengenai tekstur dari si hair tonicnya ini, dia tuh hair tonicnya teksturnya tuh cair banget ya guys, kayak biasa gitu. Ini tuh warnanya kayak ke oranye-oranyean gitu guys. Dan ini tuh di dalam si botolnya ini, dia tuh ada ginseng aslinya gitu guys tuh. Kalian bisa lihat sendiri guys tuh, dalamnya tuh ada ginsengnya gitu guys. So far kalau menurut pemakaian aku pribadi, ini tuh worth it banget untuk dicoba, terutama buat kalian yang punya masalah kulit yang berketombe, terus juga kering, terus juga kulit kepala yang gatal-gatal dan juga rambut yang rontok. Karena kalau menurut aku sih ini worth it banget ya guys untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, karena aku pribadi juga udah cobain dan menurut aku sih ini bagus banget untuk mengatasi masalah di rambut aku, terutama rambut aku yang rontok dan juga kulit kepala aku yang gatal-gatal dan juga berketombe. Btw, aku pakai kedua produknya tuh belum terlalu yang lama banget. Aku juga baru-baru banget pakai. Tapi menurut aku sih ini udah ngebantu banget ya guys, walaupun aku belum pakai terlalu lama. Dan overall aku suka banget sih guys dengan si produknya. Dan aku pengen banget rekomendasiin ke kalian, buat kalian yang punya masalah rambut rontok, terus juga ketombe,
gatal-gatal, dan lain sebagainya. Aku pengen kalian cobain kedua produk dari si Proto ini. Dan kalau misalkan kalian mau cobain kedua produk dari Proto ini, nanti aku bakal cantumin link ordernya di description box. BTW aku beli si kedua produk dari si Proto ini, yaitu shampoo dan juga si conditionernya, itu melalui Shopee mereka. Ini tuh aku dapetin dengan harga satu paket kayak gini, yaitu Rp88.000. Harganya tuh affordable banget ya guys, masih di bawah 100.000-an. Aku pikir sebelumnya itu pas aku lihat di Instagram, ini tuh bakal harganya tuh bakal 100.000-an ke atas gitu ya guys harganya. Tapi ternyata itu harganya dua produk masih di bawah 100.000 aja guys. Dan itu aman banget ya guys untuk digunakan karena sudah ada BPOM-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian mau cobain, kalian bisa cek link ordernya di description box. Dan mungkin segitu dulu video aku kali ini. Semoga videonya itu menjadi referensi kalian buat kalian yang lagi cari shampoo ataupun juga hair tonic. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, juga share teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye.